Oke, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam perkongsian bersama Cikgu Airul. Jadi hari ini saya akan kongsikan atas permintaan beberapa orang guru untuk membina aplikasi PBD. Aplikasi PBD, keputusan PBD khusus untuk PPKA ya, pendidikan khas. Jadi seperti biasa, saya akan bagikan satu link di bawah dalam YouTube nih link. Jadi cikgu-cikgu kena tekan saya link itu nanti, dia akan bawa kepada Google cikgu lah. Jadi macam di sini saya akan copy ya contoh. Ya, kita akan tekan link di sini, kita sharing. Ya, ini enter. Oke. Jadi inilah file yang dibagi. Jadi kita ada dua file template. Satu untuk tahap 1 dan tahap 2. Satu lagi AIA file. Macam biasalah. Jadi yang ini macam biasa kita kena download. Okey. Yang ini kita kena download. Okey. Yang ini pun kita kena download. Okey. Alright. Jadi sementara tunggu dia download, macam biasa kita akan buka Meet Apps Inventor. Okey. Oke, okay, yang ini dua file zip ya. Oke, okay, kalau kita tengok sini, show in file. Okay, show in folder. Yang ini drive download kita extract here. Oke, okay, nampakkah? Kita nampak dua sudah. PBD tahap 1 dan tahap 2. Jadi macam biasa masuk dalam My Drive. Kalau kita punya My Drive, jadi kita buat create satu folder. Kita type di sini aplikasi keputusan PBD PPKA ya. Oke. Okay. Jadi bila dia siap nanti, oke, okay, dia sudah berada dalam drive C gua. Sama juga macam yang video-video yang saya kongsikan sebelum ini. Jadi klik di sini, apa yang perlu kita buat? Kita upload masuk. Senang ya ini. Dalam download ke ini. Alright, nampakkah yang ini? Jadi kita akan download ini dan ini sekali dengan AIA file tadi. Anil. Allah Akbar. Salah. Tekan control. Oke. Okay. Baru kita tarik di sini. Ini dia sudah upload. Ya, nampakkah? Tunggu sementara, tunggu dia siap tuh, kita masuk Meet Apps Inventor dulu. Oke, okay, ini adalah Meets App Inventor di bawah inovasi for Airul ini. Tapi kalau cikgu-cikgu yang baru, saya ulang sekali lagi, cikgu-cikgu kena login masuklah gunakan email cikgu. Oke, okay? Alright. Kalau dah, nanti dia akan bawa cikgu kemari, My Project. Dia akan bawa sini, kosong. Oke, okay? Jadi sementara menunggu siap nih. Oke, okay, sudah siap. Jadi apa yang cikgu perlu buat? Cikgu buka di sini, cikgu nampak di sini adalah aplikasi PBD bagi tahap 2 dan cikgu nampak juga aplikasi PBD tahap 2, sorry. Allah Akbar. Mana sudah. Oke. Ini sudah dapat aplikasi ini. Ini aplikasi PBD untuk tahap 1, kita buka dulu. Setelah kita buka lagi satu aplikasi PBD untuk tahap 2, ini pun kita buka. So kita mau ambil dia punya, macam biasalah kita akan ambil ID di atas ni. Okay, alright. Ini kita sudah siap, ini buka. Okay, sekarang Meet Apps. Okay, jadi apa yang cikgu perlu buat bila cikgu buka Meet Apps itu tadi, login atas email cikgu sendiri, project, tekan My Project, import AIA from file. Jadi kita import daripada yang kita download tadi. Yang dalam drive tu biarlah tu untuk menjadi file original kan. Untuk cikgu ingat. Okey. Apa yang perlu dibuat, kita cari dalam folder download tadi. Yang ini. Jadi cikgu, saya akan ambil ini. Jadi cikgu pilih okey. Okey. Okey, sekejap tunggu dia siap. Oke, okay, jadi kenapa perlu dua? Kalau sebelum ni PBD yang saya kongsikan sebelum ni, kita pecah dua kan, dua APK file.
APK file, satu untuk PBD tahun 1 hingga tahun 5, satu lagi PBD untuk tahun 6. Tapi untuk PPKI ini pun berbeza juga. Dia tahap 1 dan tahap 2 sebab dia punya subjek tu berbeza untuk tahap 1 dan tahap 2. Okey, jadi apa yang cikgu nampak di sini, contoh macam sini. Ha, ini kita ada, sudah saya senaraikan, ini adalah senarai subjek tu untuk tahap 2. Untuk tahap 1 ini adalah senarai subjek untuk tahap 1. Saya besarkan. Okay. Yang ini nanti cikgu terpulang cikgu lah. Cikgu mau bagi cantik dia, mau bagi color ke apa segala semua. Okay. Alright. Yang ini sengaja saya taruh lah. Dah adalah TP tu sampai 10 kan. Tapi ini saya sengaja taruh supaya nanti kita nampak. Okay. Kita cuba je nombor IC 3. Dia akan keluar nama murid dalam aplikasi tu. Ini. Lepas tu dia kelas ini, lepas tu ini semua. Okay. Jadi nampak sebelum tu. Okay, dia ada perbezaan dengan saya sudah tambah baik lah. Sekejap, masih lagi dia belum masuk ni. Sekejap, choose file. Ni kena import lah. Bila anda import AIN ni, cikgu-cikgu anda akan dapat masuk ni semua. Tak apa ni, tiada tu, kosong. Okey. Perlu kena import file. Dan bila kita import file, dia automatic terus buka tu kepada apa ni project tu. Tapi ni inilah masalah internet ni. Aduh. Apa? Sementara tunggu internet masuk. Okay, yang ini semua sudah ready. Ini adalah template lah, template kita. Jadi nombor IC ni bila cikgu buat jangan ada sengkang. Pastikan nombor IC itu contoh macam sini lah, 970604 contoh ha, 12 5543 contoh. Nah itu contoh. Kita masukkan sini nama murid tu Ali. Contoh Ali ya, kelas dia 2 bijak. Okey, contoh. Di sini dia dapat 2, di sini dapat 2, 2, 2, 2, urusan diri. Urusan diri ni kita bagi cantik sikit. Kita tarik sini. Okey. Di sini kita bagi dia 2 juga, pendidikan moral pun 2, ni 2, ni 2, ni 2. Okey, dia pendidikan Islam bila ada di sini pendidikan Islam. Pendidikan moral tu jadi TB lah, tidak berkenaan kan. Pastu okey. Pastu di sini tahniah. Tahniah. Anda perlu berusaha lagi. Okey, contoh. Alright. Kita tengok MetaPips ni. Sudah terbuka ke anda belum? Aduhai. Inilah keadaannya ni. Buka saja ni. Okey. Kita tunggu. Sisi pun untuk memudahkan kita, kita buatlah satu-satu dulu. 1 1 3 kali 1 ah, nama Airul, okey. Kelas 2 kelas 2 genius contoh. Saya 6, semua saya dapat 6 contoh. Pendidikan Islam 6, pendidikan moral TV sini saya dapat 6, sini dapat 6, 6 6 6 TMK 6, music pun 6, okey. Alright, ini atas nomor IC yang ini ya. Okay, kita tengok Meets Apps. Aduh, ini dapat sudah masuk. Alright. Okay. Okay, saya sudah tambah baik. Kita ada 3 screen di sini ya. Nampakkah? Screen 1, screen 2, dan screen 3. Bila kita pergi kepada screen 2, ini adalah keputusan untuk tahap 1. Bila dia tekan jadi sini macam sini kan, dia tekan. Okey, tahap 1 pop dia tekan sini, dia akan terus bawa ke screen 2. Bila di screen 2 nanti dia akan masuk ke dalam bukan yang ini ya. Dia pergi vertical arrangement 1 dulu. Ini kita tutup dulu. Okey, kita buka yang ini ya. Okey, pop. Okey. Dia akan bawa ke sini. Okey. Alright, dia akan bawa kita ke sini. Jadi murid-murid akan masukkan nomor IC sini, pop, cari, baru dia keluar yang tadi vertical arrangement. Vertical arrangement 2. Yang ini saya tukar dulu. Okay, vertical arrangement 2.
Oke, dia akan bawa ke sini keputusan itu nanti. Tapi saya akan tunjukkan lepasnya ya. Satu screen recording di dalam handphone macam mana aplikasi ini berjalan. Okey, apa yang penting di sini, tengok saya ulang sekali lagi, ini screen satu. Ini jangan ubahlah, yang paling-paling cikgu ubah ni je lah lencana background tu, kalau mau tukar, tukarlah background tu daripada sini ya. Ini background image, upload lah. Okey, apa-apa pun, apa-apa je file yang cikgu mau background tu di belakang. Okey, okey. Jadi bila yang ini screen satu jangan kacau, cikgu-cikgu kena terus pergi screen dua. Okey, apa yang cikgu perlu tukar adalah screen 2 adalah seperti biasa bagi blok. Bagi blok, jap. Ingatlah dia di, masih di atas screen 2 bagi blok. Hang sekejap. Duh, janganlah kau lama hang. Ha, penat cikgu mau ulang-ulang balik. Okey. Jap ah. No, ini pun dia dah dapat ni. Besarnya, okay, ini. Alright. Okay. Jadi apa yang cikgu perlu ubah adalah macam biasa. Ini, yang ini semua jangan kacau. Semua ni jangan kacau. Cikgu-cikgu cuma ubah di sini je. Okay, nampak tak? When button one click. Okay, macam biasa copy di sini. Okay. Ini untuk aplikasi screen 2 tadi untuk tahap 1 kan. Jadi kita ambil yang ini. Kita ambil ini file semula saya ulang sampai sini ya, sampai tanda ni. Ini tanda ni jangan hilang ni. Tanda tu hilang ni yang tanda sengkang ni. Susah kita mau apa ni, tidak akan dapatlah apps tu. Okey. Jadi sini kita sini kita padam, yang ini padam kita copy tadi kan, yang ini. Ni. Seperti biasa sharing kita buka dulu. Saya lupa, sharing kita buka dulu. Pastikan sharing apa ni dalam bentuk view ah. Di sini restricted ni. Okay, change. Ini pun kalau cikgu nak tukar apps cikgu nak akan berjaya. Okay, pastikan dia dalam bentuk dalam mode viewer. Okay, done. Okay. Yang jangan copy yang link di sana, copy link yang di atas sini. Okay, nampak? Okey, jadi ini untuk tahap 1. Jadi untuk tahap 1 ni sampai tanda sengkang ni copy semua. Okey, control C ataupun kita copy macam biasa di sini. Jadi kita di sini yang kosong ni tadi kita paste, control V. Jadi siap. Okey, yang ini sudah siap untuk screen 1. Jadi sekarang cikgu akan tukar kepada screen 3 lagi. Screen 3 cikgu tukar sini. Okey, jadi tempat yang sama juga, cari when apa ni button 1 ni. Di sini. Okey. Ni di sini padam. Kita mau masukkan aplikasi tahap 2. Yang ini. Jadi sharing buka macam biasa, sharing. Ni. Jadi kita pastikan dalam bentuk viewer, kita done dulu, lepas tu ambil yang di sini atas. Tengok betul-betul lah. Sini. Kita copy ataupun kita copy yang ini, lepas tu kita masuk ke sini, ke mana sini dalam screen 3 ni. Ni yang tadi tu kita tekan di sini, kita paste ataupun control V sama saja. Okey, dapat, siap. Jadi ini siaplah sudah cikgu-cikgu punya file. Jadi kita tengok paparan dia di handphone macam mana lepas ni. Sekejap ya. Saya tengah setup. Jadi macam mana caranya kita akan ini saya testing ya. Bila saya testing kita akan tekan all companion. Okey, di sini pergi all companion. Apa yang cikgu buat? Cikgu kena download di Play Store, cari apa ni AI2 companion dia panggil. Tekan sini. Bila cikgu nak testing kena use legacy connection. Sama ada cikgu nak type masuk connect with code tu, type sendiri ataupun cikgu scan. Jadi scan sini, nampak? Okay. Sekejap. Woi, saya punya kamera ni. Inilah pakai ni. Alright. Dia akan reflect sama monitor cikgu ni sekarang. Nampak? Ini bermakna cikgu-cikgu sudah apa ni, tengah di-connect. Yang ini. Ini bukan epic file lah. Yang ini masih dalam mode testing. Kita mau test kan macam mana. Cikgu-cikgu mau tengok kan. Alright.
Okay, lepas tu, alright, kita sudah berjaya, alright. Okay, sorry, ni pergi screen 3 terus. Nanti dia kalau APK file dia akan bawa pergi screen 1. Okay, ni nampak. Okay, berubah di sini kan? Okay, jadi kita tekan tahap 1. Murid tu, kalaulah contoh budak tu tahap 1 kan, dia tahun 2 contohnya. Jadi kita masukkan nombor IC. Kita tengok nombor IC yang ada di sini ya. Okay, nombor IC di sini adalah 111. Kita test 11. Eh, ini tahap 2, sorry. Tahap 1 tadi. Tahap 1, kita nombor IC tu yang ini. 970604 lah. 970604. 12 5543. 5543 kita cari. Okey, kita cari. Kita tekan cari. Ngam kata nombor IC 970604 12 5543. Okey, dapat. Nah, tengok dia keluar. Dia di sini dia tulis nama Ali, lepas tu kelas 2 bijak, lepas tu bahasa Melayu 2 sampai dah ada TV sampai ke belakang, anda berusaha lagi. Okey, cantik. Jadi kita back. Sebab manalah tahu anak dia ada 2 orang kan di sekolah yang sama. Jadi dia akan tekan back, kita tekan home button ni. Sorry ya. Internet memang lambat di mana. Okey. Saya ubah dulu. Sekejap. Kalau kita tengok daripada di sini. Okey, dia back sudah. Okey. Alright, itu sahaja perkongsian kita untuk malam ini. Tahap 2 pun sama juga. Nanti cikgu masukkanlah test lah. Cuba masuk tekan sini tahap 2. Kita test lah ya. Sekejap kita tengok kan. Kita tekan tahap 2. Masukkan nombor IC. Tahap 2 tadi nombor IC nombor 3x1. 111. Kita cari. Okey, keluar jurusan Airul 2 Genius, dapat semua 6, ada TV 1, tahniah ulasan guru. Kita tekan home button. Kalau home button, tanda rumah di bawah ni, home button ni, dia akan bawa balik ke paparan yang asal. Okey. Alright, siap. Jadi itu saja perkongsian saya. Sebentar kita tunggu dia balik ni. Inilah ni bila kita guna tester ni. Kadang-kadang dia lambat, kadang-kadang dia slow. Okay. Alright, dia sudah kembali ke menu asal. Jadi apa-apa cikgu yang perlu cikgu buat, tadi dua tu saja, tukar saja yang itu. Jadi cara untuk kita apa ni download APK file dia, kita pergi build, kita apa ni save APK file to my computer. Okay. Okey, jadi kita sudah berjaya download. Bila sudah berjaya download, bermaksud kita bagi je lah nanti APK file tu sama ibu bapa. Jadi sekali lagi saya ulang, Meets Apps Inventor hanya terpakai untuk membuat aplikasi Android. Untuk aplikasi iOS memang tak boleh. Okey, kalau cikgu-cikgu mau cuba, cubalah Tangkable X. Kita panggil Tangkable X. Okey. Itu sahaja. Jadi untuk malam ni saya ucapkan terima kasih yang pada yang menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Okay, bye.